sahabat para pecinta pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebun paling indah di California, Amerika. Kami akan mengajak Anda menjelajahi kebun anggur paling indah di California, Amerika. Produksi anggur terbesar di Amerika Serikat ada di negara bagian pantai barat, yaitu California, Oregon, dan Washington. Namun, negara bagian Virginia di wilayah pantai timur juga telah menjadi produsen anggur. Anggur diproduksi di semua negara bagian Amerika, dengan produksi terbanyak di negara bagian California, Oregon, dan Washington. Namun, dalam dekade terakhir, Virginia di wilayah pantai timur juga telah menjadi produsen anggur. Dengan banyaknya lahan pertanian yang kaya akan sinar matahari dan hujan pada bulan-bulan musim panas, para pecinta anggur mulai melirik Virginia. Banyaknya penikmat anggur di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat ini, menjadikan banyak orang di sana mencoba untuk membuat kebun anggur. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Napa Valley menjadi salah satu tempat penghasil buah anggur yang terbaik di Amerika dan menjadi salah satu terindah di daftar kebun anggur paling indah di Amerika ini. Terdapat kurang lebih 500 jenis perkebunan buah anggur. Ketika masa panen datang, wisatawan beramai-ramai datang mencicipi segarnya minuman anggur dan menikmati pemandangannya. Pada sebagian besar pemetik anggur, Napa Valley menjadi warga Hispanik yang sudah tinggal di Amerika atau yang didatangkan dari berbagai negara Amerika Latin. Dengan lahan hektaran, para pekerja bersiap untuk menanam pohon anggur. Kebun anggur dipersiapkan dengan maksimal, yaitu bibit ditanam dengan kedalaman yang efektif. Percampuran media tanam dilakukan dengan baik, yaitu perpaduan antara kompos dan tanah. Bibit yang ditanam adalah jenis bibit yang berkualitas. Setelah bibit mulai tumbuh, sekitar 1-4 bulan, percabangan diseleksi untuk menentukan tunas mana yang akan ditumbuhkan. Di pertanian Amerika Serikat, mereka menggunakan sistem vertical cordon agar lebih memudahkan bagi mereka untuk melakukan panen. Ketika pohon sudah memasuki masa generatif, mereka melakukan pruning untuk menentukan cabang pembuahan. Pohon anggur memiliki 3 cabang, yaitu cabang primer, sekunder, dan tersier. Pada cabang tersier inilah, pohon anggur akan membawa buah. Ketika tunas mulai tumbuh, para pekerja mulai melakukan seleksi pada cabang-cabang tersier, yaitu membuang tunas air, agar tidak menghabiskan nutrisi. Ketika cabang tersier mulai tumbuh, akan menghasilkan bunga. Bunga-bunga inilah yang nantinya akan menjadi beri
atau buah anggur. Buah anggur dirawat dengan maksimal, yaitu dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan fungisida. Mereka melakukan dengan teknologi canggih, yaitu menggunakan traktor untuk menyemprotkan insektisida dan fungisida untuk menghindari serangan hama, karena buah yang berkualitas harus dirawat dengan maksimal. Ketika buah anggur mulai besar, buah anggur akan dirawat, yaitu salah satunya dengan seleksi buah, yaitu membuang sebagian buah agar buah besar dengan maksimal. Karena jika buah ditumbuhkan semua, buah-buah akan tidak tumbuh maksimal, karena buah yang terlalu banyak akan menghabiskan nutrisi yang banyak. Pertanian Amerika Serikat di California, mereka menggunakan dengan sistem irigasi, yaitu mereka mengalirkan dari pipa. Pohon anggur sangat membutuhkan air, apalagi ketika masa pembuahan, karena pada masa pembuahan, buah anggur membutuhkan banyak air. Pohon yang kekurangan air nantinya akan membuat pohon akan sakit. Ketika buah beri sudah memasuki masa panen, para pekerja bersiap untuk memanen. Buah anggur yang berkualitas dihasilkan dari perawatan yang maksimal. Pekerja yang memanen buah anggur, mereka menyeleksi buah anggur. Setelah panen, para pekerja mulai mempacking buah anggur. Nantinya buah anggur akan dimasukkan ke dalam box. Mereka akan menimbang dan nantinya akan dijual, yaitu dikirimkan dengan mobil-mobil truk atau kontainer. Di pertanian Amerika Serikat, California, pertanian buah anggur memiliki lahan yang sangat luas. Mereka membutuhkan banyak pekerja untuk memanen buah anggur, karena buah anggur harus dilakukan dengan manual oleh para pekerja, tidak bisa dengan mesin. Karena pemanenan dengan manual, nantinya buah anggur akan lebih aman dan tidak ada kerusakan pada pohon. Para pekerja di California, Amerika Serikat, mereka didatangkan dari luar negeri karena sangat membutuhkan banyak pekerja.